Oke guys, jadi sambungan dari video sebelumnya ya. Nah, ini kali ini kita bakalan modif lagi mobil ini. Kalau misalnya kalian pengen tahu mobil ini dari mana sih, kok tiba-tiba jadi mobil gini ya kan? Mobil ini sebenarnya nggak ada di rumah itu. Yang adanya itu Mini Cooper gitu guys. Tapi tiba-tiba mobil ini yang ada di rumah gitu. Sekarang kita bakalan coba modif ya mobil ini ya. Dan kalau misalnya kalian penasaran mobil ini dari mana ya, kalian bisa langsung nonton aja video sebelumnya itu. Ada sejarahnya kenapa mobil merah ini ada di rumah menggantikan mobil VW ya. Mini Cooper maksudnya. Sorry. Oke, kita langsung ke tempat modif aja. Kita bakal modif ini mobil lagi. Nah, ini udah sampai ke sini ya. Dan nantinya ini bakal dipakai sama si Tracy. Nah, ini dia tempatnya guys. Oke, kita modif dulu mobilnya. Kita upgrade semuanya nih. Sultan ya kan. Kita respray juga nih mobilnya. Dari colornya juga kita respray, kemudian kita kasih skirtnya di bawah biar lebih gahar ya. Spoiler jangan lupa pakai karbon, suspensionnya competition, transmissionnya race, terus turbonya wajib pakai ya guys ya. Wheelsnya juga kita ganti ya jadi wheels yang lebih gahar tentunya. Mini purple, kemudian kita ganti bawahnya ini kayak midnight purple. Tire designnya custom, kemudian bulletproof, dan smoke nya juga kita, windows nya juga pakai limo guys. Oke ya, sudah selesai ya kita modifnya. Sekarang kita coba ke rumah lagi, apakah mobilnya tetap terganti ya. Let's go. Ini bisa dinaikin nggak? Oh nggak. Oh bisa guys. Nah, wih, jadi keren nih. Oke, mantap. Oh ternyata mobil ini ya. Alright. Kita coba mark dulu rumahnya. That's freaking crazy. Ini apakah diganti lagi sama si Tracy mobilnya atau enggak nih? Awas aja kalau diganti ya. Udah mahal, ini mahal loh modifnya. Ketimbang mobil sebelumnya yang hilang itu. Si Jimmy tengok tuh. Oke. Ini dia mobilnya sudah kita parkirkan di sini. Do I look thinner? Thinner. Daddy's back, bitches. There's a reason why I haven't heard of Kale. Oke, coba tidur dulu. Kemudian kita ganti karakternya, kemudian kita lihat apakah mobil tersebut masih hilang juga ataupun masih dalam kondisi yang sudah dimodifikasi, guys. Kita coba ke karakter lain. Give ke si Franklin lagi ya. Masih di rumah. Kalau misalnya si Trevor sih susah kalau misalnya ini ya. Karena dia nggak bakalan di rumah, dia pasti di luar itu. Tidurnya aja nggak tahu tempat itu ya kan. Oke, kita coba tidur sekarang. Kita sampai pagi nih, udah sampai pagi nih. Sekarang kita balik lagi ke tempat si Michael. Oke, kita lihat eksperimen selanjutnya. Nah, ini baru tempat syuting ya nih. Oh enggak dong, di tempat cukur rambut ya. Sekarang kita balik ke rumah nih. Apakah mobilnya masih ada atau tidak? Kita matiin dulu musiknya ya. Oke guys, mobilnya masih ada guys. Waduh, keren. Oke, mobilnya masih ada ya. Mungkin karena dia belum ini, belum apa namanya, belum pergi ya. Tapi posisi dari mobilnya sendiri udah berubah gitu. Nah, kita bisa lihat nih. Ini si Tracy nggak ada dan mobilnya
ada di luar, berarti ya ini udah jadi milik kita, guys. Nah, mobilnya pun gak hilang ya kan? Nah, ini dia mobilnya nih, masih ada nih. Oke, guys, mungkin itu adalah jawaban ketika kita memodifikasi mobil Tracy yang kedua ya, yang digantinya, dan dia mungkin pergi sama siapa gitu ya kan, sama temen-temennya gitu, nggak tahu juga kita. Oke, guys, mungkin segitu aja video ini kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang bermain di GTA ini, menambah rasa pengetahuan ya. See you in the next video. Like video ini misalnya kalian suka, dan juga subscribe jika lo channel ini bermanfaat bagi kalian. Komen di bawah kalau misalnya kalian ada requestan lain. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.